Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Salam hormat pada rekan narasumber, panelis, para panitia, host, peserta webinar yang berbahagia. Kemudian tidak lupa terima kasih kepada Direktorat P3GTK yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share materi, share screen. Baik, adapun materi kita pada pagi menjelang siang ini adalah tantangan dan peluang keterlaksanaan tugas kepala sekolah dalam hal ini manajerial, supervisi, dan kewirausahaan yang optimal di era adaptasi kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal. Sebelum saya izinkan saya untuk membacakan satu buah pantun. Bujang dan Dara pergi berjalan, memakai songket, tanjak di kepala. Mari bersama hadapi tantangan demi terlaksananya tugas kepala sekolah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru, dan setiap rumah adalah sekolah. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Seperti yang saya sampaikan dalam tulisan saya pada beberapa bulan yang lalu, itu kepala sekolah di masa COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, warga, dan masyarakat. Nah, tahun ajaran baru bagi pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Nah, di mana kami berada di Provinsi Riau, awal tahun ajaran baru tahun pelajaran 2020, itu tanggal 13 Juli. Namun demikian, untuk di daerah di zona kuning, oranye dan merah tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bagi daerah di zona hijau, itu pembelajaran tetap tatap muka oleh satuan pendidikan dilakukan dengan sangat ketat dengan persyaratan yang berlapis yang mendapat izin dari pemerintah daerah, memenuhi semua daftar periksa, siap melakukan pembelajaran tatap muka, dan apabila orang tua atau wali murid menyetujui untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, kita berada di Provinsi Riau, ya masih zona kuning. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Apa yang dikatakan tadi di Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Nasihat Bapak Pendidikan ini menekankan pada aspek memperkaya wawasan, mengasah kepekaan akal dan hati kita. Bahwa setiap orang dan setiap rumah adalah tempat yang sejati,
memiliki sesuatu yang dapat diambil dari sisi baiknya. Jadi, kita belajar bisa kita lakukan di mana saja dan bisa didapat dari siapapun. Nah, di slide bisa kita lihat, dalam satuan pendidikan, di mana ada warga sekolah selain kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Tadi sahabat saya, Pak Sofyan, sudah menjelaskan beberapa tantangan, ya, pengertian tantangan, peluang, dan apa itu kepala sekolah. Namun kita tidak membahas di sini lagi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konsep organisasi, pemimpin adalah penentu utama keberhasilan dalam mencapai tujuan. Begitu juga pada dunia pendidikan. Maju atau tidaknya satuan pendidikan dalam hal ini sekolah bergantung kepada kepala sekolah. Bapak Ibu, di pundak kepala sekolah, kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah akan terjaga. Di tangan kepala sekolah, birokrasi dan administrasi sekolah akan tertata. Dan di pundak kepala sekolahlah komunikasi sekolah dan orang tua akan tercipta. Selanjutnya, di pundak kepala sekolah pula lah guru, siswa akan merasa terbina. Oleh karenanya, kepala sekolah harus berada di barisan terdepan dalam upaya mencerdaskan bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya, apalagi dalam situasi krisis, kepala sekolah dituntut menerapkan manajemen krisis, yaitu untuk memproses, mempersiapkan, dan mengelola situasi darurat yang tidak terduga, dan dengan mempengaruhi siswa, guru, staf, dan pemangku kepentingan. Di masa ketidakpastian akibat virus corona, kepala sekolah memegang peranan penting dalam memastikan peserta didik mendapat pendidikan dan pengajaran. Karena tidak mendapat petunjuk yang terarah oleh pimpinan, maka tidak sedikit orang tua yang mengeluh, ya, karena begitu menggunungnya tugas yang diberikan masing-masing guru. Bisa kita lihat, tidak sedikit orang tua yang mengeluh karena begitu menggunungnya tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, Bapak Ibu guru, tidak sedikit guru yang meraba-raba apa yang harus mereka lakukan karena belum mendapat petunjuk yang terarah dari pimpinan. Dan bahkan banyak siswa yang merasa jera. Ya. Banyak siswa yang merasa jera karena tak tahu harus berbuat apa. Nah, fenomena ini ketidaksinkronan antara sekolah, guru, ya, kemudian guru dengan siswa, serta sekolah dan orang tua. Tidak lain dipengaruhi karena kurang efektifnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pengajaran. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kepala sekolah. Kita ketahui bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 sudah dimulai. Di era adaptasi kebiasaan baru, di tengah virus corona yang mensyaratkan siswa belajar dari rumah, kepala sekolah harus muncul sebagai instructional leader. Instructional leader adalah fungsi kepala sekolah sebagai pimpinan dalam proses pengajaran. Dan sebagai instructional leader, kepala sekolah harus memahami konsep agility atau being agile. Yang mana being agile adalah kepala sekolah harus dapat belajar dengan cepat serta mampu beradaptasi pada kondisi yang berubah secara cepat, sehingga mampu menularkan semangat yang beradaptasi pada perubahan guru.
siswa dan orang tua secara cepat dan akurat. Bapak Ibu yang berbahagia, virus COVID-19 telah mengubah cara hidup kita. Mau tidak mau, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa jadi merupakan norma baru dalam kehidupan kita. Perubahan yang secara cepat dan mendadak ini, dari pekerjaan yang offline ke online, membutuhkan daya agility yang kuat. Untuk beberapa guru, siswa, dan orang tua siswa yang tinggal di kota besar, mungkin tidak yang bisa, yang terbiasa mengakses program bimbingan belajar online, mungkin tidak bermasalah. Tapi tidak begitu dengan para pelajar, peserta didik, atau sahabat-sahabat kita di yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Namun, sebagian besar pengajaran online tentu masih merupakan satu hal yang asing bagi sahabat-sahabat kita yang di daerah. Nah, belum lagi ketersediaan akses internet, kemudian peralatan penunjang belajar lainnya, dan belum merata. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu yang tak kalah penting adalah pemahaman kita, yaitu pemahaman tentang konsep pengajaran online yang belum diketahui oleh Bapak Ibu guru, siswa, dan orang tua. Untuk itu, kepala sekolah merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah, terutama bagi guru dan karyawan di sekolah. Peranan kepala sekolah begitu besar dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Maka kepala sekolah harus mampu memerankan dirinya secara efektif dan efisien dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pegawai serta mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah. Untuk itu, dapat kita lihat, Bapak Ibu, mengingatkan kita semua. Tadi, sahabat saya, narasumber terdahulu, sudah menyampaikan bahwa kita bisa melihat di sini tugas kepala sekolah, di antara lainnya, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, membina kesiswaan, kemudian tugas kepala sekolah melaksanakan bimbingan, penilaian bagi guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian, tugas kepala sekolah menyelenggarakan administrasi sekolah, merencanakan pengembangan pendayagunaan, dan memelihara sarana dan prasarana. Serta, tugas kepala sekolah melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan. Bapak-Ibu yang berbahagia, kita ketahui bahwa peran kepala sekolah dan tugas kepala sekolah sangat vital sebagai leader dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan, sebagai atmosfer pendidikan, dan memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Di perubahan baru ini, dengan melakukan pembelajaran jarak jauh kepada siswa dengan tetap menggunakan pembelajaran aktif dengan tugas untuk membina kesiswaan. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah berperan sebagai edukator, manajer, administrasi, supervisor, leader, inovator, motivator, sebagai figur, dan sebagai manajer. Tanggung jawab kepemimpinan seorang kepala sekolah mengacu pada hal tiga, ya, mulai dari input, proses, dan output. Ya, dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan komponen proses, inilah fungsi peran kepala sekolah yang disebut dengan Maslin, figur dan manajemen. Bapak Ibu yang berbahagia,
Bahkan Rahna entrepreneurship juga harus menjadi garapan seorang kepala sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, kepala sekolah apa yang disampaikan tadi adalah sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin, sebagai leader harus mampu mengembangkan visi dan misi, mengarahkan untuk mencapai visi dan misi tersebut untuk berkomunikasi, serta memotivasi para warga sekolah, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan. Bapak Ibu yang berbahagia, kepala sekolah sebagai pemimpin, ya. Tugas kepala sekolah itu harus memahami visi dan misi, dan visi-misi sekarang ini kita sesuaikan di era perubahan baru. Kemudian mampu mengambil keputusan, mampu berkomunikasi, memahami kondisi tenaga kependidikan, ya, memahami kondisi peserta didik, menerima masukan, saran, dan kritik. Bapak Ibu yang berbahagia, di mana berikutnya adalah tugas kepala sekolah sebagai manajer. Nah, tugas kepala sekolah sebagai manajer bahwa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran itu kepala sekolah harus menentukan tahap-tahap dan jadwal-jadwal dan jadwal secara rinci yang pro pada COVID-19. Nah, untuk mencapai hasil yang diinginkan, kemudian mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kepala sekolah yang kedua, pengorganisasian dan penyusunan staf. Dalam hal ini, kepala sekolah menetapkan beberapa struktur untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perencanaan. Mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjalankan rencana. Membuat kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk membantu membimbing para karyawan. Dan menciptakan metode-metode sistem untuk mengawasi pelaksanaan. Nah, tugas kepala sekolah berikutnya yaitu pengendalian dan pemecahan masalah. Di mana kepala sekolah memonitor hasil-hasil, kemudian mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari rencana, kemudian merencanakan apa yang harus dilakukan, dan melakukan pengorganisasian untuk memecahkan masalah. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, berikutnya waktunya kurang 4 menit lagi ya, Bu ya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat di slide kepala sekolah sebagai pendidik. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sofyan, kemudian kepala sekolah sebagai seorang administrator. Nah, tadi kepala sekolah sebagai pendidik, membina mental, membina moral, dan membina fisik, dan membina artistik. Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, juga sebagai administrator. Berikut, kepala sekolah sebagai wirausaha, kepala sekolah yang mampu menganalisis peluang. Dapat kita lihat di tayangan Bapak Ibu, bahwa ini peluang yang kita dapatkan di SMA Negeri 7 Pekanbaru, di masa pandemi COVID, siswa mampu literasi digital, ya, mampu menyusun buku bercerita yang kita kumpulkan dalam sebuah karya dengan judul Senandung Literasi. Nah, ini adalah karya siswa. Kemudian siswa mampu membuat hand sanitizer dan hand soap. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini beberapa yang kita lakukan di masa pandemi COVID-19, ya, bekerjasama dengan RRI, kemudian dalam MPLS kemarin morning show. Nah, terakhir Bapak Ibu, kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja atau inovator. Kemudian kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, kepala sekolah dalam hal ini, dalam di masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu mau tak mau kepala sekolah harus pula mengubah strategi supervisi, yaitu dengan
secara daring. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini beberapa kegiatan yang kita lakukan bahwa dengan pembelajaran jarak jauh dan supervisi. Bapak Ibu yang berbahagia, nah tips atau peran kepala sebagai instructional leader selama COVID-19, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kepala sekolah berkoordinasi dan berdiskusi dengan guru. Kemudian yang kedua, kepala sekolah harus memberikan semangat kepada guru, siswa, dan orang tua. Dan kepala sekolah harus memberikan pelatihan singkat tentang pengajaran online dan memastikan setiap guru mampu mengajar secara online. Bapak, kemudian kepala sekolah juga harus memberikan pemahaman pendidikan yang dapat membuat siswa ikhlas, bahagia dalam mengerjakan tugas. Jadi pembelajaran itu harus bersifat fun. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini dapat kita lihat contoh-contoh pembelajaran yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nah kesimpulan bahwa fungsi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Tut Wuri Handayani harus kita hadirkan di tengah guru-guru. Kemudian sebagai pemimpin, kepala sekolah dituntut untuk memberikan dorongan agar guru secara sadar memberikan materi yang dapat membuat siswa ikhlas dan bahagia dalam pengajaran. Berikut penugasan yang harus bersifat ringan, autentik, dan dapat dikerjakan di sekitar rumah, dan penugasan dapat pula bersifat fun. Kesimpulan berikutnya adalah kepala sekolah dan guru harus secara cepat memberikan sosialisasi kepada siswa dan orang tua agar memanfaatkan program belajar di televisi Republik Indonesia dengan maksimal. Ya. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah harus ikut menjaga dan memastikan bahwa di masa COVID-19, kesehatan siswa dan guru dan seluruh warga sekolah harus menjadi prioritas yang paling utama. Dan berikutnya, kepala sekolah di tengah COVID-19 tidak hanya sekedar manajer yang mengatur administrasi sekolah, tapi harus memberdayakan seluruh warga sekolah dan orang tua untuk menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar melalui belajar dari rumah. Dan terakhir, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin di masyarakat diharapkan dapat mengkoordinasikan dengan wali kelas, dengan orang tua, hingga ketua RT dan kepala desa untuk mengupayakan agar siswa dapat dan tetap belajar meskipun dengan keterbatasan teknologi. Baik Bapak Ibu, barangkali itu. Terima kasih, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Ke pasar Cipuan membeli ikan. Ikannya dijinjing, jatuh berderai. Bersama kita majukan pendidikan demi generasi cerdas, cerdik, dan pandai. Barangkali itu, Pak, Bapak, Ibu yang berbahagia. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.